aku mau ambil yang hijau aja ya, sama yang merah juga, sama yang kuning. Ih, jatuh. Udah segini sudah cukup. Untuk menu hari ini ada ikan bandeng presto, terus tahu goreng. Ini sayurnya sayur bening ya, sayur bening, krapto campur terong. Terus yang gak kelupaan ini sambal terasi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Dafa. Sekarang Dafa mau buat ikan. Itu. Menu yang untuk pagi ini, kemarin ini saya beli ikan bandeng, tapi ini sudah saya presto ya. Ini sudah saya bumbuin dan presto, nanti tinggal goreng. Tapi ini saya pakai lumurin sama ini digoreng telur. Terus ini ada mau goreng tahu. Terus ini mau bikin mau bikin sayur bening dicampur sama terong. Untuk bumbunya di sini sayur beningnya ada bawang merah, bawang putih, bawang merah. Terus ini ada kencur ya. Kipas ininya dulu. Ini makan ini. Saya kocok-kocok. Soalnya airnya sudah mendidih. Jam 6 ini. Jam 6 kan. Diam. Kamu mandi sendiri? Mandi sama Mbak. Sana. Katanya itu si Dafa yang satunya itu mandi sendiri. Sikat gigi sendiri. Nanti baju sendiri ya. Bilang dulu dadah sama itu. Dadah. Mau apa? Mau mandi. Ya. Belum. Ini yang masih muda banget. Kalau yang tua, agak tua seperti ini, merah dalamnya ya. Dalamnya merah ini. Tapi Abi sukanya yang masih muda, jadi rasanya manis. Kalau yang sudah agak-agak tua seperti ini, rasanya itu lemak. Kalau di sini lemak ya. Kalau yang masih muda manis. Ini airnya sudah mendidih, langsung dimasak. Ini kalau sudah setengah matang, nanti masukin terongnya. Ini mau bikin bumbu tahu dulu, soalnya itu masih lama ya koronya. Ini cuman ada garam sama bawang putih. Ya, sudah saya cuci. Kencurnya dikupas dulu. Ini. Ini bawang putih sudah saya cuci. Terus ini ada bawang merah.
kasih garam. Kalau di sini sayur bening itu dikasih terasi, Bun, tapi sedikit aja ya. Segini aja. Langsung ini dihaluskan. Jadi saya ini ambil tomat hijau untuk bikin ini asamnya dari tomat. Ini aku mau ambil yang hijau aja ya, sama yang merah juga, sama yang kuning. Ih, jatuh. Udah segini sudah cukup. Langsung saya cuci. Ini ada yang merah sama hijau, segar banget, mantap. Sekarang kita potong-potong untuk terongnya. Ini nggak usah dikupas, soalnya terongnya masih muda banget. Soalnya ini kalau bareng ya, bareng kita masukin, ini kan cepet mateng tomatnya, terongnya. Kalau yang itunya kan agak lama. Kita lihat dulu kratoknya, kalau sudah matang ini terongnya langsung dimasukin. Setelah matang baru bumbunya. Mungkin sudah matang ini ya. Oh ya, sudah matang, langsung masukin terong. Tutup dulu. Ini karena tadi sudah dikasih garam, cuman tambahkan gula aja. Ini saya tambahkan gula. Nah, ini sudah matang, langsung diangkat. Sekarang kita goreng tahu. Coba sebentar, Arab. Tersed. Nah, itu. Ini kemarin bikin ini ya, tungku. Rencananya mau masak nasi jagung pakai periuk, tapi ini mbaknya sudah masak di dapur, jadinya nggak jadi. Thank you.
Goreng ikan, goreng ikan. Tunggulang. Ini kasih telur ya, sini dilumurin sama telur biar enggak lengket. Ini kan di presto, jadi kalau enggak dibaluri sama telur takutnya hancur. Untuk menu hari ini ada ikan bandeng presto, terus tahu goreng. Ini ikannya, ini sayurnya sayur bening ya, sayur bening krato campur terong. Terus yang gak kelupaan ini sambal terasi. Sekarang kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lebih banyak. Amin. Mau kerato? Hah? Mau aja. Keratonya enggak? Yang ada. Kan? Enggak suka sayur. Beri sambal dulu. Sambal tahunya. Tahu deh. Tahu. Reki, dua. Tong. Kok anu kan kan deh. Ini laki. Biar ini memang. Ya, ini sampai ini. Ada deh. Kita bacok. Bismillah. Baca. Cuci dua kali. Ini nasi jagung ya. Makannya nasi sayur, jagung. Sayur. Sayur apa namanya ini? Sayur bambing. Ayo sayur asem. Enak ya? Banyak. Dan terus tuh bandeng. Ini kok bisa punya ya? Biasanya kan udangnya ada, kok enggak ada? Ya? Di presto.
sebaiknya sudah bos lagi. Ini total. Banget, mantap.
Udah selesai, enak banget ya. Ini sayur bening, sambal terasi, sama ikan bandeng presto. Rasanya itu menyatu banget. Udah sekian dulu video dari Bunda Dafa. Jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.